Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan bercuaca cerah. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Batu, Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan seluruh daerah lainnya kembali tidak turun hujan. Pada malam hari, hujan ringan akan turun di 10 daerah. Di antaranya Surabaya, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, dan Situbondo. Hujan ringan masih akan mengguyur 12 daerah pada dini hari, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Sementara untuk daerah-daerah yang tidak disebutkan, diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, termasuk Banyuwangi, Malang, Ponorogo, dan sekitarnya. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.